sejauh mana pelaksanaan atau praktek dari robot ini bisa jalan atau tidak. Ya. Nah, ini alat apa namanya? Alatnya ini bernama IHAD, ini adalah Qiblah Hilal Automotion Direction, yang dimana instrumen ini dapat menentukan arah kiblat dan melihat posisi hilal secara otomatis. Itu menggunakan apa? Kontrolnya menggunakan apa? Untuk HP atau apa? Untuk kontrolnya di sini saya memakai aplikasi. Oke. Jadi aplikasinya ini juga dibantu dengan modul Bluetooth. Jadi di dalam aplikasi nanti tersebut akan berinteraksi dengan Bluetooth bawaan dari smartphone. Oh gitu. Oke, coba sekarang dipraktekkan. Oke, tetap bergerak. Yang mau pakai listrik tadi kan? Pakai listrik juga. Jadi ya. Jadi sekarang saya mau melakukan alat berat untuk jadi untuk aplikasinya ya, ini harus ada kodenya, itu adalah arah. Untuk kode A itu untuk menentukan posisi arah kiblat, untuk kode B untuk melakukan posisi hilal. Sekarang saya mau melakukan penentuan arah kiblat. Ini sekarang melakukan penentuan arah kiblat. Bekumpet itu mencari arah itu? Iya, mencari arah itu. Ini sudah ada delaynya, bahwasanya itu arah sebenarnya. Namun karena ada kendala seperti sinyal GPS-nya itu tidak berhasil didapatkan karena di sekitar oleh gedung-gedung pencakar langit, akhirnya untuk penentuan arah kiblat ini posisinya secara random. Untuk melakukan posisinya secara random. Oke, berarti apa namanya? Ini Pak, masih dalam proses pengembangan objektif. Oke, terima kasih Mas, ini penemuan yang luar biasa dan ke depan ini sangat bermanfaat bagi pamer-pamer masjid dan musola yang ada di masyarakat. Oke, luar biasa, sukses selalu Mas. Baik Pak, terima kasih.